Halo sahabatku semuanya, para pencinta uang koin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, selamat datang di channel Bang Rongsok. Pada video kali ini, saya kembali ingin mereview harga uang koin. Dan kali ini kita akan mereview harga uang koin dengan nominal 25 sen. Koin ini dicetak pada tahun 1952 dengan nominal 25 sen. Uang koin ini diterbitkan pada tahun 1952 dan sudah ditarik pada tanggal 31 Desember tahun 1966. Uang koin 25 sen memiliki berat 2,17 gram dengan ketebalan 2 mm. Dan berdiameter 26 mm. Pada sisi depan terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan teks Indonesia. Di sisi belakangnya atau sisi baliknya terdapat gambar bunga dan teks Indonesia serta ada tulisan 25 sen dan tahun emisinya yaitu 1952. Uang koin 25 sen juga termasuk uang koin awal kemerdekaan. Dan ini sudah lumayan tua umurnya dan koin ini juga sangat cantik apabila dijadikan koleksi pribadi teman-teman. Jadi uang koin ini banyak dicari untuk dijadikan koleksi. Kalau kita mencari harga uang koin ini di situs-situs jual beli online atau di toko online, maka kita akan mendapatkan harga sebagai berikut. Ditonton, disimak berbagai macam atau harga-harga yang saya sampaikan hasil dari tangkapan layar dari situs-situs jual beli uang koin, teman-teman. Disimak, ditonton videonya, jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih banyak sudah menonton dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.